Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan firman Allah, orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu, melalaikanmu dari dzikir Allah. Artinya sholat lima waktu. Siapa orangnya yang melakukan sholat tapi lalai, maka orang-orang tersebut adalah orang yang rugi. Pada kesempatan ini kami membacakan kitab Irsyadul Ibad Shohifah 12. Maka bagi kita umat muslim khususnya, janganlah kita menunda takwa kepada Allah. Artinya mengerjakan sholat lima waktu. Diterangkan di dalam kitab Jawazir di Syaikhina Khatimatul Muhaqqiqin yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hajar Al-Haitami, menceritakan siapa orang yang menjaga sholat lima waktu, maka Allah akan memuliakan lima perkara. Allah akan mengangkat derajatnya, diberi kemuliaan, yaitu lima perkara. Pertama, maka orang yang mengerjakan sholat lima waktu akan dimuliakan, dibebaskan dari susahnya kehidupan. Yang kedua, dibebaskan dari siksa neraka. Yang ketiga, Allah memberikan catatan amalnya dengan diterimanya tangan kanan. Maka besok siapa orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka orang-orang yang ahli surga. Yang keempat, siapa orang yang menjaga sholat lima waktu, maka akan lewat jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Yang kelima adalah masuk surga dengan tanpa dihisab. Subhanallah. Maka mari, khususnya kaum muslimin, janganlah kita lalai terhadap sholat. Janganlah kita menunda sholat takwa kepada Allah, bahwa siapa yang melakukan sholat maka akan dibebaskan dari susahnya kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.